Tapi yang pasti ini keren banget, ini benar-benar bagus banget. Sebelah sini pasir yang ngejorok itu ke laut. Ini guys, ikannya. Dapat. Ini lebih gede ikannya. Ketemu lagi dengan Adi Fikri di sini. Dan hari ini aku masih di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Pulau Bangka. Dan sekarang kalian bisa lihat di belakang aku nyampe kaget. Pas nyampe sini tuh langsung lihat, gila lautnya keren banget, ini warnanya biru banget dan airnya jernih banget. Sekarang tuh aku lagi ada di Pantai Penyusu, tepatnya di Kota Belinyu. Ya kira-kira 2 jam dari ibu kota Provinsi Bangka Belitung. Tapi kalau udah jalan ke sini tuh nggak bakal nyesel. Karena kalian bisa lihat sendiri di sini keren banget, dan habis ini kita bakal nyebrang ke pulau yang ada di sana. Itu namanya Pulau Putri. Katanya di sana bagus banget. Pemandangannya lebih bagus, pasirnya lebih bagus, airnya lebih jernih lagi. Ditambah lagi terumbu karangnya itu bisa kelihatan katanya. Aku tuh penasaran, karena aku juga sebenarnya berapun aku orang sini, tapi aku belum pernah sama sekali menginjak pantai ini, Pantai Penyusu ini. Jadi kalau mau nyebrang ke Pulau Putri itu, kita ada perahu-perahu kayak gini. Disewain sama penduduk setempat. Satu orangnya itu 25.000 dan minimal tuh 12 orang. Tapi kalau kita kurang dari 12 orang, kita bisa borongan. Bisa nego sendiri sama tukang kapalnya yang bawa kapalnya. Tadi itu aku dapat harga 300.000 buat nyebrang ke sana, dan kita bebas mau berapa lama aja di sana, tapi kalau bisa jam 5 tuh kita udah pulang. Ini kita udah mau nyebrang ke Pulau Putrinya. Jadi kita butuh waktu 6 sampai 7 menit buat nyebrang ke sana. Ini posisinya lagi bagus banget karena ombaknya lagi nggak ada. Jadi insya Allah nggak banyak goyangan-goyangan maut di sini. Sekarang kita udah nyampe ke Pulau Putrinya, dan gila beneran memang. Aku nggak nyangka kalau ini tuh di Bangka, dan keren banget sih memang. Parah. Let's go, kita turun, kita explore Pulau Putri. Terdampar di pulau gitu, dan tempatnya bagus banget ternyata. Itu pasir semua tadi, terus keliling itu semua ada karang-karang gitu. Kemungkinan ada terumbu karang, ntar aku bakal nyelam kayaknya, tapi sayangnya aku nggak bawa kamera buat dalam air, jadi nggak bisa videoin di dalamnya kayak gimana. Tapi yang pasti ini keren banget, ini benar-benar bagus banget. Sebelah sini pasir yang ngejorok itu ke laut, sebelah sini batu-batuan semua. Memang di Bangka kan terkenal banget laut-lautnya itu atau pantainya itu berbatu-batu. Ini surga cuy, surga parah. Ini kalau pantai sebagus ini nggak mandi nggak mungkin. Jadi aku mau mandi, mau nikmatin bawah lautnya di sini seperti apa ya karang-karangnya. Mari kita mandi. Asik banget. Yuk mandi yuk. Wow, gila karangnya bagus-bagus banget. Ini karena lautnya lagi surut, jadi kita enak banget buat ngeliatin karang-karang yang ada di laut sini. Dan aku lagi muterin pulaunya karena pulaunya kecil banget, jadi bisa kita jalan gitu puterin kalau lagi surut gini. Gak ada air laut yang buat ngalangin kita buat jalan, jadi ini sepanjang
pulau ini satu kelilingnya tuh ada batu karang kecil-kecil gitu. Terumbu-terumbu karangnya banyak banget. Dan benar-benar keren banget, sumpah ini keren banget terumbu karangnya. Ada kulit kerang. Ush, kayaknya udah mati deh ini. Iya bener, udah mati, gede banget ini. Wow, keren banget. Dan ini masih banyak terumbu karangnya tuh. Wow. Enaknya ya kalau lagi surut gini tuh bisa ngeliat kayak gini. Kita lanjut lagi. Up. Ini kalau ke Pulau Putri, ini kalau kita nggak mancing tuh nggak seru banget. Sekarang aku mau mancing. Udah capek tadi habis snorkeling, cuma aku nggak bisa videoin di bawah laut karena kameranya memang nggak bawah, jadi nggak bisa ngamerain karang-karang yang di bawah laut. Itu keren-keren banget, sumpah. Karangnya bagus-bagus banget, macem-macem. Tadi nemuin juga ada kulit kima, tapi kan kima kita nggak boleh ngambil ya, cuma dia udah mati, nggak boleh diambil juga. Ini kalau kalian semua datang ke Bangka Belitung harus main ke Pulau Putri ini kalau kalian mau snorkeling dan mau mancing pastinya. Dan sekarang aku mau cobain mancing ke sebelah situ, agak ke depan sedikit. Kita mancing sekarang, semoga dapatnya banyak. Ini panas banget sumpah cuy, panas gila. Let's go. Saatnya kita mancing sekarang. Jauhan kayaknya aku melemparnya. Kita dapat. Ini ada yang narik, woi. Gede, cuy, gede, cuy. Wah, dapat. Yeay. Dapat, guys. Dapat, cuy. Lihat. Lumayan nih kan. Ikan karang sih. Kayak lagi bunting nih. Tuh. Dapat. Mantap. Cepat banget kan hitungannya, gue mau ngelempar langsung dapat. Memang ikan itu kelihatan banget tahu. Lemparan kedua habis tadi strike, langsung dapat. Kita tes kali ini ya. Sensasinya enak banget tau nantinya kalau baru dapat lagi. Beruntung Wang Om, hebat. Gede, ini lebih gede. Lihat, pegang sih Kayla, pegang ini kamera, ini ikan ini guys, ikannya. Dua kali dapat. Ini lebih gede ikannya. Lumayan ini hasil pancingan kita hari ini. Kecil-kecil sih ikannya, tapi seru aja gitu sensasinya mancing gini. Dan ikannya tuh macem-macem banget nih. Ini kan kambing-kambing bukan sih? Kalau nggak salah sih, iya deh, ini kan kambing-kambing ya. Biasanya gede ya nggak sih? Berapa biji ini dapatnya? Lumayan lah. Tapi goreng. Ada lauk makan malam ini. Habis ini mau mancing lagi. Oke.
kita cari lagi sampai sore pokoknya. Mancing terus.